Halo, 1 2, 1 2, 2 3. Ya Koseng, cik, 1 2, dicoba ya. 1 2, dicoba 1. Kedua dicoba. Halo sahabat sound system dimanapun kalian berada, masih bersama saya di channel Musa Official ya. Tetap stay tune di Toko Millennium Audio ya. Baik teman-teman semua, di sini saya akan cek sound sebuah line array dari produknya Ashley, ya ini 10 inci kali 2 plus tweeter. Kita sebelum cek sound akan perlihatkan dulu kepada teman-teman semua ya. Ini produknya Ashley ya. Benar-benar saya kalau Ashley itu finishingnya rapi sekali, bagus sekali ya. Tuh. Ini barang build up ya, made in China, pabrikan China. Di sini dilapisi dengan ada emblem ya, logo Ashley, dibaluti dengan apa ini? Akrilik atau apa ini ya? Cakep lah ya. Merupakan line array yang bagi saya tuh harganya merakyat ya, pabrikan made in China tetapi harganya merakyat. Kalian bisa bandingkan dengan sesama barang build up 10 in double harganya berapa. Tapi kalau untuk Ashley sendiri harganya menurut saya masih terjangkau lah ya. Di samping yang bodinya bagus, finishingnya bagus, suaranya juga ya sudah bagus lah. Baik gitu. Ini ada 4 buah ya teman-teman semua. Ini bukan buatan Indonesia, bukan kostum, ini made in China ya. Dari segi RAM juga cantik lur ya, sudah ada peredam airnya di dalam. Seperti inilah dia, ini ada emblem Ashley, logo Ashley, original produk lur ya, jangan salah ya. Kadang mungkin teman-teman pernah melihat ada orang memakai speaker terus mereknya Ashley ya, takutnya ya kan itu bukan produknya Ashley, cuma mereknya aja tetapi produknya bukan. Cantik sekali lur ya. Nah, saya pakai Jackson coba. Ini kebetulan barang akan dikirimkan lur, jadi sebelum dikirim saya akan cek sound ya. Takutnya mati. Untuk isi dalemannya ini 10 in yang warna oranye bosku ya. Tuh. Ya, produknya Ashley itu banyak sekali teman-teman. Saya sudah bilang ya berkali-kali kalau Ashley itu merek sejuta umat ya, karena udah terkenal di mana-mana, hampir seluruh Indonesia. Bahkan ke luar negeri juga Ashley sudah terkenal. Ya ini Mas Gondrong. Tuh. 10 inch double bosku ya. Harganya berapa sih bosku ya? Harganya per box itu sekitar 5,5 juta. Harga on the road lur. 5,5 sampai 6 juta ya per boxnya. Ini pun tergantung daerah, tergantung tiap toko berbeda-beda ya menjualnya. Sudah mas, ini kita kombinasikan seperti biasa dengan mixer apa namanya Ashley Hero 8. Ini saya main flat saja lur ya. Di sini saya akan main flat tuh, main flat ya. Main flat semua.
Ini ada mode bypass ya. Coba ganti lagu lain, Lur. Iya, cik long, satu dua, dicoba, satu, cik, halo, cek sound, dicoba, halo. Halo, cik, one. Halo, satu dua, dua tiga. Ya, koseng, cik, satu dua, dicoba, ya. Satu dua, dicoba. Dicoba satu.
satu dua dicoba. Oke. Tapi buat yang belum mendengarkan secara langsung, mungkin bisa disimak di video ini. Ini rekaman menggunakan kamera HP. Apabila ada kurang jelas, mohon dimaklumi, HP-nya masih HP kentang. Tetapi nggak apa-apa, yang penting kalian semua terhibur. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam satu hobi dari saya pribadi, Wong Apak Kumalang, orang Apak, orang Kepenak. Sampai jumpa dan tunggu video saya selanjutnya.